Inilah alasan kenapa cewek itu lebih sensitif dibandingkan laki-laki. Dibilang gendut marah, dibilang cerewet marah. Inilah alasannya. Ternyata laki-laki dan perempuan memiliki cara kerja otak yang sangat berbeda, guys. Perempuan seringkali disebut sebagai overthinker, sedangkan laki-laki dikenal sebagai underthinker. Otak perempuan bekerja secara terus-menerus dibandingkan laki-laki, karena perempuan seringkali melihat segala situasi secara detail. Sedangkan cara kerja otak laki-laki itu lebih cenderung simple dibandingkan perempuan. Jadi jangan heran guys kalau kalian itu melihat sosok perempuan itu adalah sosok yang sangat sensitif. Karena dia itu selalu memikirkan segala situasi. Dari hal yang penting sampai gak penting, perempuan itu pikirkan. Jadi dianalogikan seperti ini, di mana perempuan itu lebih detail untuk mengurutkan warna.